Jalan spiritual merupakan sebuah tempat khusus sekaligus sebuah sayembara khusus yang diadakan oleh 5 akademi besar. Ini merupakan sayembara yang diikuti oleh para jenius-jenius muda terpilih dari seluruh belahan dunia. Para jenius muda yang terpilih juga akan mendapatkan banyak pengalaman bertarung ketika mereka memasuki jalan spiritual, sebab mereka harus memperebutkan sesuatu yang disebut dengan mahkota. Bagi setiap peserta yang memiliki kontribusi besar dalam acara tersebut, maka mereka bisa memiliki akses langsung untuk bisa masuk ke 5 akademi besar. Di awal cerita kita akan diperlihatkan dengan pembantaian berdarah yang dilakukan oleh seorang pria pengguna dagger terbang ketika berlangsungnya acara jalan spiritual. Dan orang yang melakukan pembantaian tersebut bernama Mu Chen, dan beliau merupakan sang protagonis utama dalam cerita ini. Pembantaian yang dilakukan oleh MC merupakan sebuah insiden yang tidak terduga. Sementara itu, Mu Chen sendiri kini terus-terusan meminta kepada para tetua untuk menyerahkan seseorang bernama Ji Xuan. Dan Ji Xuan merupakan sosok yang menyebabkan mengapa Mu Chen melakukan pembantaian. Akan tetapi Mu Chen di sini tidak diberikan kesempatan untuk berbicara oleh tetua yang sudah murka kepadanya. Mu Chen, Mu Shiling, Ji Xuan, keluar, lepaskan Mu Chen, pembunuh. Dan karena pembantaian berdarah yang dilakukan oleh Mu Chen dianggap sebagai suatu tindak kejahatan, tetua penyelenggara yang berasal dari 5 akademi besar pun mendakwa hukuman mati kepada Mu Chen. Namun di antara para tetua terdapat pula yang beranggapan apabila Mu Chen pasti memiliki sebuah alasan tertentu yang mengharuskan ia untuk melakukan semua itu. Karena terdapat dua belah pihak yang saling bertentangan dalam insiden tersebut, terjadilah sebuah perdebatan di antara tetua 5 akademi besar, dan pada akhirnya sebuah keputusan final pun dibuat, di mana Mu Chen akan diusir dari tempat tersebut dan membuatnya tidak lagi bisa melanjutkan petualangan di jalan spiritual yang seharusnya bisa membuatnya tumbuh menjadi seseorang yang kuat setelah menyelesaikannya. Mu Chen selanjutnya diusir dari tempat tersebut dengan menggunakan sebuah artefak yang bernama Cermin Penghakiman. Dan setelah artefak tersebut diaktifkan, tubuh MC secara paksa ditarik keluar oleh cahaya-cahaya emas yang muncul dari retakan dimensi yang terbentuk di langit. Bersamaan dengan itu, muncul pula seorang wanita berambut putih pembawa pedang yang memanggil-manggil Mu Chen yang sedang dikeluarkan dari jalan spiritual. Dan wanita tersebut bernama Loli. Beberapa waktu pun telah terlewati, tepatnya 1 tahun semenjak insiden diusirnya Mu Chen. Kini ia melalui hari-harinya meningkatkan kekuatan spiritual di sebuah akademi, yaitu Akademi Beiling, yang juga terdapat di wilayah Beiling. Di akademi ini sendiri diketahui terdapat beberapa tingkatan, yang diantaranya adalah kelas bumi dan 1 tingkat di atasnya adalah kelas surgawi. Dan dari setiap kelas memiliki masing-masing cabang, yaitu cabang barat dan cabang timur. Di tengah-tengah meditasinya, Mu Chen sempat melihat dagger-nya dan membuatnya teringat akan janji yang sempat ia buat dengan Luo Li, di mana keduanya berjanji untuk kembali bertemu setelah bisa masuk ke dalam 5 akademi besar di masa depan. Dan Luo Li yang sudah bergabung ke dalam 5 akademi besar akan menunggu MC di sana. Hal ini menunjukkan apabila Luo Li merupakan sang waifu utama di dalam cerita ini. Dan kemudian tak lama berselang, Mu Chen mendapatkan serangan mendadak dari sebuah pedang yang dilepaskan oleh seseorang. Tentu saja hal ini memaksa Mu Chen untuk menunjukkan sedikit keahliannya, di mana ia menggunakan dagger-nya untuk menghalau lika-liku dari serangan pedang terbang tersebut. Setelah pedang tersebut hampir rusak, sosok yang sudah menyerang Mu Chen secara diam-diam akhirnya menunjukkan perawakannya. Dan ternyata dia merupakan seorang wanita senior dari akademi yang memiliki hubungan cukup dekat dengan MC. Dan dia bernama Tang Qian'er. Qian'er mengatakan alasan mengapa ia menyerang Mu Chen sebelumnya, yaitu semua ia lakukan untuk mengetahui sampai di manakah ranah yang kini sudah dicapai oleh Mu Chen. Dan dari situlah ia mendapati bahwa Mu Chen kini sudah mencapai ranah spiritual movement tahap awal dari yang sebelumnya ranah sensing. Menurut Qian'er, perkembangan Mu Chen itu cukup hebat. Namun kendati demikian, wanita ini merasa apabila Mu Chen masih belum dirasa sanggup untuk bisa mengalahkannya, sebab Qian'er sendiri kini sudah berada di ranah spiritual movement tahap menengah. Wanita ini juga sedikit menggodanya. Setelah melihat Mu Chen yang sudah tumbuh berkembang, ia merasa kalau Mu Chen kecil yang dahulu ia kenal itu lebih kawaii dan menggemaskan daripada yang sekarang.
Dan kemudian Qian Er pun mengajak Mu Chen pergi ke tempat-tempat yang bagus untuk sekedar menghilangkan penat, karena setelah MC diusir dari jalan spiritual, wanita ini disuruh menjaga Mu Chen oleh ayahnya. Namun tiba-tiba saja Qian Er langsung menghentikan langkahnya, sebab ia merasa tidak enakan karena baru saja mengungkit-ungkit hal terkait dengan diusirnya Mu Chen dari jalan spiritual. Mu Chen yang tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut pun tersenyum dan meminta Qian Er untuk melanjutkan perjalanan mereka yang bermaksud pergi ke tempat-tempat yang bagus. Selanjutnya kita akan bergeser ke Akademi Beiling, di mana Mu Chen dibawa melihat-lihat sekitaran kawasan sekitar kelas surgawi, sebab setelah Mu Chen naik ke ranah spiritual movement, maka akan tercipta peluang baginya untuk bisa naik ke kelas surgawi dari kelas bumi. Dan setelah naik ke kelas surgawi, Qian Er mau supaya Mu Chen bergabung ke dalam cabang timur, agar ia bisa memberikan bantuan kepada wanita tersebut dan membuktikan kepada cabang lainnya bahwa cabang timur adalah yang terkuat di sana. Di tengah-tengah perjalanannya, terdapat pula anak-anak cabang barat yang melihat Mu Chen dan mulai menggosipkannya. Mu Chen yang sebelumnya didiskualifikasi dari jalan spiritual tentu sangat terkenal, sebab selama ini tidak pernah ada peserta lain yang pernah diusir secara paksa di tengah-tengah acara tersebut. Gelak tawa merendahkan dari ketiga orang ini didengar jelas oleh Qian Er yang kemudian langsung melepaskan serangan ancaman kepada mereka untuk membuat mereka merasa ngeri. Si Nona di sini merasa sebel karena murid-murid dari cabang barat ini malah menggosipkannya, bukannya berlatih dengan baik. Bahkan Qian Er juga bersedia menjadi lawan sparring mereka bila itu benar-benar dibutuhkan. Karena masalahnya bisa menjadi semakin panjang bila terus dibiarkan, untuk mengalihkan amarah Qian Er, Mu Chen kemudian meminta si Nona untuk mengajaknya ke tempat latihan di dalam tempat tersebut. Setelah menyuruh murid cabang barat nyah dari TKP serta melihat reaksi Mu Chen yang sama sekali tidak memberikan perlawanan terhadap orang-orang yang baru saja membicarakannya, Qian Er pun terdiam untuk sejenak. Itu bukan terjadi karena MC takut, namun MC takkan mengurus hal-hal remeh seperti itu, teman-teman. Masih di sekitar akademi, kita akan diperlihatkan dengan orang-orang yang memiliki jabatan di dalam Akademi Beiling, yang diantaranya adalah Dekan Xiao, si Pak Tua yang memimpin akademi ini, Master Mu, si pengurus cabang timur, dan Master Xi yang mengurus cabang barat. Sang Dekan di sini bertanya kepada Master Xi terkait dengan langkah apa saja yang sudah dipersiapkan oleh cabang barat dalam menghadapi ujian yang sebentar lagi akan dihadapi oleh kelas bumi. Master Xi pun mengungkapkan bahwa cabang barat di kelas bumi sudah berlatih keras untuk menghadapi ujian. Dia juga membawa-bawa salah satu nama murid yang sangat ia prioritaskan yang bernama Liu Yang. Dikatakan bahwa Liu Yang ini merupakan tuan muda dari keluarga Liu yang memiliki keterampilan hebat, dan Master Xi yakin apabila kemampuan Liu pasti akan membuat si Dekan tercengang. Dekan Xiao juga bertanya kepada Master Mu, si pengurus cabang timur, terkait dengan Mu Chen yang baru saja diusir dari jalan spiritual. Menurut Master Mu, Mu Chen juga memiliki kesempatan untuk bisa naik ke kelas surgawi sebab Mu Chen sudah mencapai ranah spiritual movement. Tapi di sini Master Xi merasa ragu dengan pernyataan Master Mu. Si pengurus cabang barat ini menyarankan Master Mu untuk memulangkan Mu Chen saja, sebab ia menganggap perkembangan Mu Chen itu sudah terhambat karena ia sudah berada di jalan spiritual selama 1 tahun. Jadi daripada ikut ujian, ada baiknya tingkatin ranah lebih dahulu di rumahnya. Namun sang dekan tidak terlalu mempermasalahkan keikutan Mu Chen dalam ujian itu. Dan dari ucapan Pak Tua tersebut pula diketahui apabila ujian tersebut adalah pertandingan antara cabang barat melawan cabang timur, yang hasil kelulusannya bukan ditentukan dari menang atau kalahnya, melainkan dari skill bertarung dan ranah yang setiap orang miliki. Dan kemudian kita akan diperlihatkan dengan Liu Yang, si murid kebanggaan Master Xi. Di sini Liu Yang sudah merasa mulai jenuh karena ia harus berada di kelas bumi cabang barat. Ia merasa tidak sabar untuk segera naik ke kelas surgawi. Sampai akhirnya Liu Yang merasa sangat kesal ketika ia melihat Nona Qian Er, wanita kekerannya, terlihat sangat dekat dengan Mu Chen yang padahal dianggap sampah karena sudah diusir dari jalan spiritual. Di saat yang sama terdapat pula seorang pria lain dari keluarga Liu yang bernama Liu Mubai yang menyarankan Liu Yang untuk tidak perlu merasa khawatir dengan Mu Chen. Namun tetap saja Liu Yang merasa agak khawatir sebab 3 bulanan yang lalu Mu Chen sudah mengalahkan petarung peringkat ketiga dari cabang barat, seakan-akan ia ingin menunjukkan siapakah yang terkuat di kelas bumi. Mubai kembali memberikan saran untuk menghiraukannya saja dan lebih fokus untuk kembali berlatih dan naik ke kelas surgawi dengan meninggalkan status peringkat 1 pada ujian kelas bumi yang akan diadakan sebentar lagi. Sebab setelah seseorang bisa meraih peringkat 1 dalam ujian tersebut dan kemampuannya diakui oleh cabang timur dan barat, si nomor 1 tersebut akan mendapatkan keuntungan berbeda dengan murid yang lainnya, di mana si nomor 1 akan mendapatkan sumber daya yang melimpah. Dan ketika mereka bisa masuk ke kelas surgawi, mereka juga akan mendapatkan kesempatan untuk bisa memperebutkan kuota masuk ke dalam 5 akademi besar.
Liu Mubai juga menyampaikan bahwa keluarga Liu mereka akan melakukan ekspansi wilayah, menjadikan seluruh wilayah Beiling berada di tangan mereka. Dan Mu Chen yang berasal dari keluarga Mu yang juga memiliki wilayah besar di Beiling akan diserahkan kepada Liu Yang dengan menunjukkan dominasi kekuatan keluarga Liu dalam ujian ini. Ya, demi memperluas wilayahnya, keluarga Liu juga akan menyerang keluarga Mu Chen ketika saatnya sudah tiba. Di saat yang sama, Mu Chen mendengar dari beberapa murid yang lewat apabila orang-orang dari cabang barat kini sedang menindas para murid dari cabang timur. Tentunya sebagai murid cabang timur kelas bumi, Mu Chen takkan tinggal diam dan akan langsung menindaklanjuti permasalahan yang satu ini. Selanjutnya kita akan diperlihatkan dengan anak-anak berandal cabang barat kelas bumi yang tengah menghajar anak cabang timur karena mereka kini tengah memperebutkan tempat latihan. Nampak terlihat cabang timur di sini sama sekali tidak mampu memberikan perlawanan kepada berandal-berandal tersebut. Bahkan seorang pria yang dianggap cukup kuat bernama Tang King San sekalipun sama sekali tidak mampu menghadapi penyerangan yang kala itu dikepalai oleh pria berandal bernama Mu Yuan. Di sini Tang King San merasa tidak terima sebab Mu Yuan mencoba merebut tempat pelatihan yang sudah terlebih dahulu didapatkan oleh cabang timur. Bahkan mereka mencoba merampasnya dengan menggunakan jalan kekerasan. Dari arah lain, seorang wanita yang kawaii yang berasal dari cabang timur pun berniat untuk melaporkan kejadian ini bila para berandal cabang barat masih terus ingin melanjutkan perkelahiannya. Tapi tak peduli dengan perkataan wanita tersebut, Mu Yuan justru malah menggoda betapa bahenolnya si Nona. Mu Yuan juga menyuruh si Nona untuk bergabung saja ke cabang barat bersama dirinya. Tang King San yang sudah mulai panas dengan perilaku tercela Mu Yuan kepada si Nona pun kembali memulai serangannya. Tapi tetap saja ia masih belum bisa mengalahkan Mu Yuan sebab di antara mereka terdapat kesenjangan kekuatan yang terlampau jauh. Setelah terhempaskan oleh tinjunya, Mu Yuan tidak menyangka apabila orang yang masih belum mencapai ranah spiritual movement seperti King San dengan PD-nya mau melancarkan serangan kepada dirinya. King San yang merasa begitu jengkel pun beranggapan kalau di sana ada Mu Chen, maka si Mu Yuan yang berada di peringkat kedua cabang barat ini pasti takkan berani bertindak sejauh ini. Provokasi yang dibuat oleh King San malah membuat Mu Yuan merasa gerah dan ia pun kembali melepaskan tinjunya ke arah King San. Tapi sebelum tinju tersebut terdaratkan, muncullah sang penyelamat cabang timur. Dan iya, siapa lagi kalau bukan Mu Chen yang dengan mudah menahan tinju Mu Yuan. Dan mulai dari sini masalahnya akan ditangani oleh dia sendirian. Setelah melihat sikap percaya diri Mu Chen, Mu Yuan merasa kalau MC itu terlalu angkuh padahal ia bukan lagi jenius seperti dahulu. Sebab ia sudah dikeluarkan dari jalan spiritual padahal Beiling hanya menerima satu kuota saja dalam belasan tahun terakhir untuk bisa memasuki jalan spiritual. Sebagai anak buah Liu Mubai, ia merasa apabila bosnya itu lebih cocok dan bisa dengan mudah menyelesaikan jalan spiritual sendirian. Dari arah lain, Qian Er merasa tidak sabar dengan cabang barat yang terlalu banyak cincong, bukannya langsung saja baku hantam. Setelah sekian lama mendengar perbacotan Mu Yuan, Mu Chen akhirnya bisa menunjukkan keterampilan bela dirinya. Tanpa perlu mengeluarkan banyak energi, Mu Chen bisa dengan ace mengalahkan dua dari mereka. Dari sinilah Mu Yuan yang mulai merasa ngeri mencoba untuk surrender dari Land of Dawn dan berjanji kalau dia akan membawa bosnya Liu Mubai datang ke tempat ini. Tapi tidak semudah itu, Effendi. Mu Chen takkan membiarkanmu lari begitu saja sebelum kau meminta maaf. Karena Mu Yuan merasa ia tidak perlu memberikan permintaan maaf, pada akhirnya tak ada jalan lain lagi selain menyudahi segalanya dengan melakukan baku hantam. Memberanikan diri, Mu Yuan berinisiatif melakukan serangan terlebih dahulu. Ia mengeluarkan jurus Fire Palm. Tapi seperti sebelumnya, Mu Chen dengan ace menahan tapak api lawannya hanya dengan menggunakan satu tinju ringan yang tidak terlalu menguras banyak energinya. Ketika Mu Chen kembali menagih permintaan maaf dari pria berandal tersebut, dari arah lain muncullah Liu Yang bersama dengan dua pengikutnya sehingga Mu Yuan kini bisa merasa mendapatkan perlindungan dari pria tersebut. Liu Yang?
Setelah lama menonton dari kejauhan, Mu Chen tidak menyangka kalau Liu yang akhirnya menunjukkan dirinya sekarang. Nampaknya ia sudah tidak tahan melihat cabang barat dihajar oleh dirinya sendirian. Setelah melihat anak-anak cabang barat dihajar di sini, Liu Yang meminta Mu Chen memberikan penjelasan atas apa yang sudah terjadi. Tapi justru sebaliknya, Mu Chen menganggap apabila cabang baratlah yang harusnya memberikan penjelasan, sebab merekalah yang sudah terlebih dahulu memulai pertikaian dan menghajar anak-anak cabang timur. Tidak bisa membalas fakta yang diutarakan oleh Mu Chen, Liu Yang malah mengalihkan topik dengan menganggap apabila Mu Chen terlalu arogan, padahal ia sudah masuk secara beruntung dan kemudian diusir dari jalan spiritual. Entah itu keberuntungan ataupun bukan, bagi Mu Chen untuk bisa mengetahuinya hanya ada satu jalan, dan itu adalah jalan perembaku hantaman. Saling bertatapan, keduanya juga mengeluarkan dan menyiapkan serangan mereka masing-masing. Tapi sayangnya, sebelum duel tersebut pecah, muncul Master Mo yang datang, sehingga kedua belah pihak harus mengurungkan niatnya untuk bertarung. Mu Chen! Master Mo juga menyampaikan jika mereka memang benar-benar mau berduel, maka itu bisa dilakukan di arena, bukannya di tempat ini. Dengan sikapnya yang tengil, Liu Yang mengatakan kalau dia sih oke-oke aja, tapi sepertinya lawannya ini tidak berani melanjutkannya di arena. Dan dengan santuy, Mu Chen pun menjawab, bukannya tidak berani, tapi bertarung dengan Liu Yang di arena itu cuma ngotor-ngotorin tangannya saja. Master Mo selanjutnya menyarankan kepada mereka untuk melakukan pertandingan ujian akademi yang akan dilaksanakan 10 hari mendatang. Sebab selain bisa melakukan pertarungan tanpa ada yang melerai, bagi murid yang berhasil meraih tingkat pertama juga akan memiliki peluang untuk masuk ke dalam 5 akademi besar di masa depan. Hingga akhirnya keduanya pun setuju untuk kembali bertemu di ujian akademi. Tak lama kemudian, Nona Qian Er pun muncul, dan menurutnya Mu Chen yang akan berduel dengan Liu Yang akan dirugikan, sebab Mu Chen masih belum memiliki jurus ultimate. Tapi bagi Mu Chen itu tidak masalah, karena ia memiliki caranya sendiri. Sebelum kita lanjut ke jalurnya, silahkan diperhatikan dulu tingkat kultivasi yang ada di Donghua ini, teman-teman. Dari tabel ini kita bisa lihat dengan jelas, Mu Chen sudah naik ke ranah spiritual movement dari yang sebelumnya sensing spiritual. Sedangkan Qian Er ada di spiritual movement fase 2 atau tahap kedua. Selanjutnya kita akan beralih ke tempat kediaman keluargamu, dan kita akan diperlihatkan dengan sang penguasa wilayah yang bernama Mu Feng, dan beliau merupakan ayah dari Mu Chen. Bersama dengan pria bernama Zhao Ye, Mu Feng di sini sedang membahas terkait seputar wilayah Mu yang semakin menyempit karena adanya penyerangan dari keluarga Liu di sekitar perbatasan mereka, di mana keluarga Liu ini dianggap ingin merebut semua wilayah di alam Beiling ini. Untuk mencegah hal tersebut, di sini Zhao Yi menyarankan untuk memberikan perlawanan kepada mereka, sebab sampai saat ini keluargamu masih belum mengambil tindakan apapun, meskipun mereka tahu apabila Liu sudah melakukan serangan pembantaian akhir-akhir ini kepada mereka. Akan tetapi menurut Mu Feng, untuk sekarang mereka masih belum boleh bertindak terlebih dahulu, sebab kekuatanmu masih belum sebanding dengan Liu. Jadi bila mereka berinisiatif untuk melakukan serangan balik, maka hal itu hanya akan mempercepat kejatuhan wilayahmu. Meskipun sang ketua wilayah Liu berada di ranah yang sama dengan Mu Feng, yaitu berada di ranah Divine Spirit atau bisa disebut dengan Spirit, namun itu masih belum cukup jika Mu hanya mengandalkan satu orang saja. Keluar dari pembahasan, ketika kedua orang ini membahas Mu Chen yang belum juga kembali ke wilayahmu setelah dikeluarkan dari jalan spiritual, tak lama berselang akhirnya muncul orang yang sedang mereka bicarakan, dan ya, itu adalah Mu Chen yang akhirnya pulang juga ke rumahnya. Setelah kepulangannya, Zhao Yi bertanya kepada Mu Chen terkait dengan pelatihannya selama ini berada di Akademi Beiling. Mu Chen kemudian menunjukkan hasil latihannya selama satu tahun terakhir kepada mereka dengan mengeluarkan energi Qi-nya. Dan dari situlah Mu Feng dan Zhao Yi mengetahui apabila Mu Chen sudah berada di ranah spiritual movement tahap awal. Kemudian Mu Chen mengutarakan keresahannya, sebab pada ujian akademi yang akan segera dilaksanakan, dia harus melawan Liu Yang, si murid peringkat pertama di cabang barat. Dan karena Mu Chen masih belum memiliki seni spiritual, maka kemungkinan akan sulit baginya untuk mengalahkan Liu Yang. Mu Chen juga tidak bisa menolaknya begitu saja karena Liu Yang sudah menantang dirinya. Dari kejadian ini, Mu Feng mendapatkan kesimpulan apabila Liu Qingtian, si pemimpin wilayah Liu, juga bermaksud untuk memanfaatkan duel anak-anaknya untuk menunjukkan seberapa mendominasinya keluarga Liu dalam hal kekuatan bila dibandingkan dengan keluargamu.
Setelah mendengar keresahan anaknya, Mu Feng selanjutnya akan membawa Mu Chen menuju ke ruangan teknik spiritual. Sedangkan Zhao Yi diamanatkan untuk memperketat penjagaan di sekitar daerah perbatasan. Mu Chen bersama ayahnya kini sudah berada di ruang penyimpanan teknik spiritual, dan Mu Chen bisa memilih salah satu dari sekian banyaknya teknik-teknik tersebut. Dijelaskan bahwa teknik spiritual dibagi menjadi teknik hukum, teknik serangan, dan teknik pertahanan, dan masing-masing dari teknik memiliki levelnya sendiri, yang dibagi menjadi tiga, yakni level dewa, level roh, dan juga level umum. Dan masing-masing level memiliki kelasnya masing-masing, yaitu kelas tinggi, kelas menengah, dan kelas rendah. Setelah melihat teknik spiritual yang ada di sana, Mu Chen melihat sebuah teknik yang cukup ia kenal, yakni teknik naga api. Itu merupakan teknik yang dipelajari oleh ayahnya, namun ia tidak menyangka apabila teknik tersebut ternyata merupakan teknik tingkat rendah. Mu Peng di sini tertawa karena ia menganggap anaknya akan memilih teknik yang sama seperti miliknya. Ia juga sempat membangga-banggakan kalau teknik naga api merupakan teknik yang ia dapatkan dengan susah payah. Tapi anggapan Mu Peng itu salah. Setelah ia melihat anaknya meletakkan teknik tersebut kembali di tempatnya dan mulai berjalan ke arah rak yang berada di pojokan ruangan, ya, Mu Chen tidak memilih teknik naga api seperti kepunyaan ayahnya. Dan ketika Mu Chen kembali melihat-lihat teknik spiritual yang terdapat di dalam rak lainnya, ia mendengar sekilas adanya suara samar-samar di antara teknik tersebut yang memanggil dirinya. Dan itu berasal dari teknik yang bernama teknik pagoda agung. Dan setelah sedikit menyentuhnya, MC merasakan adanya sedikit reaksi dari benda tersebut. Melihat Mu Chen mengambil teknik pagoda agung, Mu Feng kemudian menjelaskan bahwasannya teknik yang kali itu sedang ia pegang tidak memiliki tingkatan ataupun kelas, dan meminta sang anak untuk tidak memilih yang satu itu. Akan tetapi setelah memegang teknik pagoda agung yang terasa misterius ini, Mu Chen merasa ia akan menyesal seumur hidup apabila ia tidak memilihnya. Karena Mu Chen terlihat sudah sangat yakin untuk mau mempelajari teknik pagoda agung, pada akhirnya Mu Peng mengungkapkan fakta sesungguhnya yang terdapat di balik teknik tersebut, di mana pagoda agung merupakan sebuah teknik yang sengaja ditinggalkan oleh ibunda sebelum kepergiannya. Si ibu juga memberikan amanat kepada sang suami, jika teknik tersebut tidak dipilih oleh Mu Chen, maka biarkan saja teknik tersebut berada di dalam rak penyimpanan. Mu Chen yang hanya tahu ibunya masih hidup, namun ia tidak pernah sekalipun melihat wajahnya pun bertanya di manakah ibunya sekarang. Dari ucapan Mu Peng didapati bahwa alasan mengapa ibu Mu Chen pergi itu agar keselamatan Mu Chen bisa tetap terjaga. Situasi yang dihadapi oleh ibunya juga sangat rumit, dan jika Mu Peng memberitahukannya sekarang, maka hal itu akan membuat Mu Chen celaka. Setelah mengungkapkan fakta ini, Mu Peng merasa tidak berguna sebab ia tidak bisa mempertahankan istrinya yang telah pergi untuk tetap berada di sisi anaknya. Setelah melihat si ayah yang mulai mengsedih, Mu Chen selanjutnya sedikit memberikannya semangat, di mana Mu Chen berjanji di masa depan ia akan membawa ibunya kembali pulang ke rumah, sehingga keluarga kecil mereka bisa kembali berkumpul dan menjadi keluarga yang utuh. Kata-kata yang diucapkan oleh Mu Chen dengan penuh keyakinan membuat beban sang ayah sedikit berkurang. Dan karena Mu Chen sudah memilih teknik pagoda agung, si ayah menyarankan anaknya untuk giat-giat berlatih menggunakan teknik tersebut. Sebab itu bukanlah teknik sembarangan. Setelah mencapai level tertentu, Mu Feng merasa kalau anaknya ini akan mampu mengetahui sesuatu hal yang besar yang masih tersembunyi di dalam teknik tersebut. Mu Feng selanjutnya mulai mempelajari teknik yang baru saja ia dapatkan, di mana kita juga akan langsung dibawa menuju lautan kesadaran Ke Mu Chen. Ketika mempelajari teknik pagoda agung sampai saat ini, semuanya berjalan dengan lancar. Mu Chen berhasil memusatkan kekuatan pagoda agung di satu titik. Namun di tengah-tengah pelatihannya, ia mulai merasakan keanehan ketika kekuatan pagoda agung yang terdapat di dalam tubuhnya secara tiba-tiba mengalami lonjakan energi yang besar, sehingga Mu Chen mengalami kesulitan untuk mempertahankan kontrol atas kekuatan tersebut. Namun karena MC memiliki keyakinan serta tekad kuat untuk terus berkembang menjadi lebih kuat, ia pun terus berusaha menghilangkan dominasi dari kekuatan pagoda agung yang belum bisa ia kontrol, dan pelatihannya pun masih terus berlanjut. Sementara itu di tempat lain, kita akan diperlihatkan dengan Liu Yang yang terlihat sedang mengeluh sebab ayahnya hanya memberikan sebuah pil merah yang terlihat tidak berguna kepadanya. Namun faktanya pil merah yang dianggap tidak berguna tersebut mampu untuk menghancurkan tubuh seorang yang sudah berada di ranah spiritual rotation. Menurutmu bayi adiknya tidak perlu menggunakan pil tersebut untuk mengalahkan Mu Chen yang lebih lemah darinya?
Tapi bagaimanapun juga, Mu Bai ingin adiknya memenangkan pertandingan ketika ia melawan Mu Chen. Karena dengan itu, maka semua orang di wilayah Beiling bisa mengetahui betapa kuatnya wilayah Liu yang akan segera mengambil alih seluruh dataran di wilayah Beiling. Sedangkan pil peledak tersebut hanya boleh digunakan jika itu memang harus menjadi pilihan terakhir yang dimiliki oleh Liu Yang. Dan kemudian kita akan kembali bergeser ke kediaman Mu Chen yang masih melatih teknik terbarunya. Dari sini ia juga mulai paham apabila teknik yang ia pelajari ini terdiri dari beberapa tahap, yakni tahap fondasi, tahap pembentukan, dan kemudian tahap pembentukan pagoda. Meskipun baru bisa sedikit merasakan energi di tahap fondasi, akan tetapi Mu Chen sudah bisa melihat betapa besarnya kekuatan teknik pagoda agung yang sebelumnya hampir mendominasi dan melahap dirinya, menunjukkan apabila teknik tersebut benar-benar luar biasa. Dan tak lama berselang, Mu Ping dan Zhao Yi pun menengok Mu Chen yang sedang berlatih. Setelah melihat kondisi Mu Chen, Zhao Yi merasa kalau latihan yang dijalankan oleh Mu Chen nampaknya berjalan cukup lancar. Mu Chen sendiri akan kembali ke akademinya keesokan hari, dan jika ia berhasil lolos dalam ujian akademi, maka ia bisa masuk ke kelas surgawi. Dan kedepannya ia juga bisa memperebutkan kuota untuk bisa masuk ke dalam 5 akademi besar. Dalam hal ini, Mu Chen yakin apabila ia bisa lolos dan naik ke kelas surgawi, dan bahkan ia yakin bisa mendapatkan kuota masuk ke dalam akademi 5 besar. Jika melihat keyakinan serta ambisi yang dimiliki oleh Mu Chen, Zhao Yi semakin merasa yakin apabila keponakannya ini pasti bisa masuk ke dalam 5 akademi besar. Akan tetapi menurut si ayah, memiliki teknik spiritual saja masih belum cukup, sebab Mu Chen masih belum memiliki pengalaman menggunakan tekniknya untuk melawan seseorang. Oleh karena itulah, dalam kesempatan ini si ayah akan melakukan sparring melawan Mu Chen agar ia bisa mendapatkan pengalaman dalam pertempuran yang nyata dengan memanfaatkan teknik pagoda agung yang sudah dipelajarinya. Tapi karena perbedaan ranah keduanya terlalu jauh, si ayah tak akan menggunakan tangannya sendiri dalam sparring tersebut, melainkan ia akan menggunakan burung naga apinya. Dan juga Mu Peng akan membatasi kekuatan burung naga api yang ia panggil sampai ke ranah spiritual movement. Dan di sini Mu Chen hanya perlu menahan 3 serangan yang dilancarkan oleh burung naga api tersebut. Jika Mu Chen berhasil bertahan dari 3 serangan, maka si ayah yakin bahwa anaknya sanggup untuk mengalahkan Liu Yang pada akademi ujian. Dan kemudian sparring pun dimulai. Dalam serangan pertama, Mu Chen mendapati apabila kecepatan serangan yang dimiliki oleh burung tersebut begitu wush-wush. Namun kendati demikian, ia masih bisa menghindari serangan tukikannya. Dan si ayah menganggap apabila Mu Chen berhasil bertahan dalam serangan pertama. Serangan kedua pun dilepaskan, dan kali ini si burung melepaskan Fire Blast. Berhasil menghindarinya, Mu Chen dinyatakan berhasil bertahan dari serangan kedua, dan selanjutnya akan menjadi serangan ketiga sekaligus serangan yang terakhir dalam sparring tersebut. Meskipun kekuatan burung naga api sudah dibatasi sampai ke ranah spiritual movement tahap awal sama seperti Mu Chen, namun tetap saja Mu Chen masih belum mampu meniadakan kekuatan burung tersebut, dan sampai sekarang ia hanya bisa terus menghindarinya saja. Hingga akhirnya serangan terakhir pun dilepaskan, dan kali ini burung naga api melepaskan Fire Beam. Dan tidak seperti sebelumnya, kali ini Mu Chen benar-benar berupaya untuk menahan serangan tersebut dengan kekuatannya. Agar si anak tumbuh semakin kuat, Mu Feng bahkan sedikit menaikkan intensitas kekuatan burung naga api. Hal ini memaksa Mu Chen untuk bisa bertahan sedikit lebih lama bertahan dalam serangan tersebut. Setelah menahannya cukup lama, Mu Chen akhirnya merasakan peningkatan dalam teknik pagoda agung yang kini ia gunakan. Tekniknya meningkat ketika ia melawan sosok-sosok yang kuat, dan bahkan ia juga memanfaatkan momen tersebut untuk bisa menerobos tahap fondasi teknik pagoda agung. Sampai akhirnya Mu Chen pun berhasil bertahan dari serangan ketiga sang burung naga api. Di saat yang bersamaan, ia juga kembali berkultivasi setelah mendapatkan pencerahan seusai melawan sosok yang kuat. Dan dengan ini, maka peluang untuk bisa menang ketika melawan Liu Yang akan semakin besar. Hingga akhirnya tibalah hari diadakannya pertandingan ujian akademi. Di sekitar arena pertarungan, kita juga akan diperlihatkan dengan para murid yang sudah berkumpul untuk melihat dan mengikuti ujian tersebut. Tapi anehnya sampai sekarang, Mu Chen masih belum juga terlihat di sekitar sana. Atas ketidakhadiran Mu Chen kala itu, Liu Yang merasa kalau Mu Chen itu takut melawannya, dan ia tidak mau dikalahkan di depan orang banyak seperti sekarang. Liu Yang mengatakan hal tersebut sambil tertawa dengan nada meremehkan.
Hal ini juga membuat Nona Qian Er mulai merasa khawatir. Padahal ujiannya hampir dimulai, tapi Mu Chen masih belum kunjung terlihat. Tak lama berselang, muncullah Liu Mubai yang datang bersama dengan seorang wanita. Dan kedatangan pria tersebut cukup menarik banyak perhatian murid-murid yang lainnya. Dan setelahnya muncul pula Dekan Xiao bersama dengan kedua master di sampingnya. Sang Dekan juga langsung menjelaskan aturan dari ujian kali ini, di mana para murid hanya memiliki satu kali kesempatan untuk menantang seseorang, dan mereka juga harus dengan bijak dalam memilih lawan yang sepadan. Dalam pertandingan antar cabang ini, mereka juga tidak boleh membunuh murid yang lainnya. Dan kemudian ujian pun dimulai. Bishi qie cuo, bu de shang chen yi dao, yuan shi qie ji. Dalam pertandingan pertama, Liu Yang tanpa basa-basi langsung naik ke atas arena, dan dia juga langsung memberikan tantangan untuk melawan Mu Chen. Akan tetapi tidak ada tanggapan, sebab Mu Chen yang kini ia tantang masih jua belum datang ke tempat tersebut. Untuk membela cabang timur, pada akhirnya Tang King San lah yang akan maju dan melawan Liu Yang. King San mengatakan sebelum Liu Yang melawan Mu Chen, dia harus mengalahkan King San terlebih dahulu. Ya, di sini King San memberikan tantangan kepada Liu. Melihat King San yang terlihat begitu berani menantang dirinya, Liu pun tertawa sebab orang yang menantangnya kali ini hanyalah sekedar orang yang lemah. Untuk membuktikan apabila King San merupakan orang yang pantas, pria tersebut pun melepaskan energi Qi-nya. Dan dari sinilah semua orang akhirnya mengerti apabila King San kini sudah berhasil naik ke tingkat spiritual movement tahap awal, membuat dirinya layak untuk bisa menantang Liu Yang. Menurut Liu Yang, pantas saja King San berani melawannya. Dan pada akhirnya, perbaku hantaman di antara kedua murid tersebut untuk menjadi pemenang nomor satu pun terjadi. Namun sayangnya sebagai orang yang baru saja naik ke tingkat spiritual movement, King San masih belum mampu menyandingi sang nomor satu di cabang barat kelas bumi ini. Namun dengan tekad yang kuat, ia pun kembali bangkit. Memang di sini ia sadar apabila ia tidak bisa mengalahkan Liu Yang. Akan tetapi setidaknya ia mencoba bertahan sedikit lama lagi sampai Mu Chen tiba di sana. Dan pada akhirnya dengan tubuhnya yang sudah babak belur, King San kembali tumbang. Tapi lagi dan lagi, ia kembali bangkit dengan tubuh yang tertatih. Walaupun Liu Yang sudah menyuruh lawannya ini untuk segera menyerah, akan tetapi King San tidak bersedia untuk melakukannya. Bukan hanya itu saja, King San bahkan beberapa kali melakukan aksi provokasi sehingga menyebabkan Liu Yang yang murka dan dengan brutal tanpa ampun kembali menghajarnya habis-habisan. Karena King San terus bangkit dan juga belum menyerah, pada akhirnya untuk benar-benar bisa menumbangkannya, Liu Yang di sini kemudian melepaskan tinju api menyakitkan. Namun sebelum itu terdaratkan, akhirnya muncul juga sang jagoan yang langsung menggagalkan serangan Liu Yang yang satu ini. Mu Chen kini sudah berada di tempat kejadian perkara. Menyaksikan apabila King San yang baru saja mencapai ranah spiritual movement, namun ia bisa menahan Liu Yang selama ini, membuat Mu Chen merasa kagum. Dan menurutnya King San selanjutnya bisa mengalahkan Liu Yang apabila ia sedikit berlatih lagi. Dan dari sini Mu Chen lah yang akan menyelesaikan semuanya. Sebelum meninggalkan arena, King San juga meminta Mu Chen agar ia bisa memenangkan duelnya kali ini untuk menunjukkan apabila murid cabang timur kelas bumi merupakan yang terkuat. Dan dengan ini maka babak selanjutnya sudah dipastikan, di mana Mu Chen akan bertarung dengan Liu Yang yang sebelumnya sudah memberikan tantangan. Sebelum memulai pertarungan, Liu Yang bertekad bahwa ia harus mengalahkan Bang MC, sebab pikirnya jika ia bisa mengalahkan Mu Chen, maka selanjutnya Nona Qian Er akan memberikan perhatian lebih kepada dirinya, membuatnya bisa merebut semua perhatian yang diberikan si Nona kepada Mu Chen, teman-teman. Yang
可惜你应该没有这个实力。Dalam duel di antara kedua murid nomor satu tersebut, para murid tentu saja menyimpulkan apabila Liu Yang lah yang akan keluar sebagai pemenangnya, sebab Liu Yang ini sudah mencapai ranah spiritual movement tahap kedua, sedangkan Mu Chen baru di tahap awal. Sama halnya dengan pemikiran Hong Ling, si nona baju merah yang ada di sampingnya Mu Bai, di mana dia juga menganggap apabila Liu Yang lah yang akan menjadi pemenangnya. Diketahui nona yang satu ini juga merupakan seorang anak dari penguasa wilayah Hong. Dan alasan mengapa Mu Bai mengajak wanita tersebut itu dikarenakan ia ingin menunjukkan seberapa besar kekuatan yang dimiliki oleh wilayah Liu dalam duel kali ini, sekaligus untuk membujuknya membuat wilayah Hong tunduk kepada wilayah Liu. Hingga akhirnya perbekuan Taman Misme di antara Mu Chen melawan Liu Yang pun dimulai. Pada permulaan duel tersebut nampak terlihat Mu Chen di sini hanya bisa terus bertahan dari serangan berkelanjutan yang dilepaskan oleh Liu Yang. Menyaksikan apabila Mu Chen tidak memberikan perlawanan yang berarti kepada adiknya membuat Liu Mu Bai merasa heran. Mengapa orang seperti Mu Chen ini bisa mendapatkan kualifikasi untuk bisa memasuki jalan spiritual dan bukan dirinya? Jika mengalahkan Liu Yang saja tidak becus, maka Mu Bai merasa kecewa dengan dipilihnya Mu Chen yang mendapatkan kualifikasi tersebut. Melihat keluhan Mu Bai, Hong Ling kemudian mencoba menenangkan pria tersebut. Hong Ling merasa meskipun Mu Bai tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki jalan spiritual, akan tetapi setidaknya wilayah Liu masihlah wilayah terkuat dari wilayah lain yang berada di seluruh alam Beiling ini. Mu Bai lanjut mengatakan padahal jika ia bisa masuk ke jalan spiritual karena kualifikasi yang pantas, mungkin saja wilayah Hong sudah bisa berada di bawah kendali keluarga wilayah Liu. Karena merasa apabila obrolan mereka menjadi semakin intim, Hong Ling kemudian langsung mengalihkan obrolan dengan kembali menyaksikan pertarungan yang masih belum usai. Mu Chen dengan gerakan secukupnya masih terus bertahan dan menghindari serangan meledak-ledak yang dilancarkan oleh Liu Yang. Dari sinilah Dekan Xiao mulai sadar kalau Mu Chen yang sebelumnya sempat berlatih di jalan spiritual itu memang benar-benar berbeda bila dibandingkan dengan murid yang lainnya. Daya penglihatan Mu Chen yang sangat tajam memungkinkannya untuk dapat melihat celah agar ia bisa terlepas dari serangan yang dilepaskan oleh lawannya. Mu Chen seperti orang yang sudah pernah dihadapkan dengan banyak sekali pertarungan. Dia tetap enjoyable ketika menghadapi lawan yang padahal lebih kuat dari dirinya. Master Shi, si ketua cabang barat yang tidak mau kalah, beranggapan kalau Liu Yang, si murid cabang barat, pasti bisa menang. Itu bisa terjadi asalkan Liu Yang memusatkan kekuatannya untuk menyerang Mu Chen. Dalam pertarungannya, Liu Yang mulai merasa kesal karena Mu Chen cuma bisa terus menghindar saja. Dan ketika ia kembali melepaskan tinjunya, di saat itulah Mu Chen memberikan sedikit perlawanan, di mana ia mendaratkan sebuah serangan coblosan dua jari di bagian punggung Liu Yang dengan begitu smooth. Fakta ini membuat Liu Yang merasa semakin panas, apalagi sorak-sorai para penonton seakan-akan membuat Liu Yang kini menjadi pihak yang telah tersudutkan. Momen-momen kala itu membuat dirinya menjadi semakin serius dan memaksanya untuk mengaktifkan teknik spiritual tapak bara matahari. Tapak bara api merupakan teknik warisan turun-temurun yang dimiliki oleh keluarga Liu. Dikatakan bahwa teknik tersebut sangat sulit untuk bisa dipelajari, sebab teknik tersebut berada di tingkat roh. Dan fakta apabila Liu Yang mampu menggunakan teknik tersebut menunjukkan apabila bakat yang dimiliki oleh Liu Yang ini sangatlah luar biasa, guys. Setelah menggunakan tapak bara api di dalam duelnya, kini Liu Yang semakin beringas dan kekuatannya sanggup untuk membuat Mu Chen terus-menerus dipukul mundur. Karena tapak bara api sangat sulit untuk bisa diatasi, pada akhirnya tak ada pilihan lain lagi bagi Mu Chen selain menggunakan teknik spiritual pagoda agung dalam duel yang kini berat sebelah ini. Kekuatan pagoda agung yang terdapat di dalam tubuhnya mulai memadat di satu titik lautan kesadaran kinya. Dan dengan aktifnya teknik pagoda agung, ranah spiritual Mu Chen juga mengalami peningkatan ke spiritual movement tahap menengah.
Hasil pertandingan yang sebelumnya dipastikan Liu Yang keluar sebagai pemenang kini menjadi tidak lagi bisa diprediksi. Ya, fakta apabila Mu Chen secara tiba-tiba mengalami peningkatan ranah membuat semua orang mengubah pikiran mereka. Lalu apakah dengan kekuatan yang sekarang MC bisa menumbangkan lawannya? Ya, dengan menggunakan teknik spiritual pagoda agung, Mu Chen berhasil menembus tapak berapi serta mendaratkan sebuah tinju berat yang menghasilkan damage yang cukup besar. Setelah terkena tinju tersebut, Liu Yang pun langsung tumbang, membuat semua orang dari cabang berat merasa tidak percaya apabila petarung nomor satu mereka kini sudah dikalahkan. Sama halnya dengan Liu Mubai yang tidak bisa berkata-kata apalagi setelah melihat adiknya kini sudah dikalahkan. Setelah melihat Liu Yang yang mengalami luka cukup fatal dan dalam, Hu Chen pun meminta lawannya kali ini untuk segera menyerah saja. Dari arah lain, animo para murid cabang timur pun terlihat cukup meriah sebab dengan kalahnya Liu Yang di tangan Mu Chen, maka dengan ini murid cabang timur kelas bumi sudah menjadi kelas terkuat nomor 1 di akademi tersebut. Namun tanpa diduga-duga, Liu Yang masih belum mau meninggalkan arena dengan tubuhnya yang sudah babak belur mengeluarkan sebuah benda yang memancarkan cahaya kemerahan. Kelakuan mencurigakan yang ditunjukkan oleh Liu Yang juga membuat semua orang was-was. Di antara mereka hanya Mu Bai lah yang mengetahui apa yang ingin dilakukan oleh adiknya. Tapi Mu Bai sangat jengkel dengan adik bodohnya ini, sebab menurutnya itu bukanlah waktu yang tepat untuk menggunakan benda tersebut. Ya, benda yang dimaksudkan olehnya adalah mutiara merah yang sempat diberikan oleh sang ayah sebelum masa pertandingan, teman-teman. Sementara itu, Mu Chen yang belum mengetahui benda yang digunakan oleh Liu Yang merasa kalau ia tidak boleh sampai terkena serangan yang akan dilepaskan oleh Liu Yang kali ini, bagaimanapun caranya. Dan untuk merealisasikan hal tersebut, Mu Chen selanjutnya bergerak dengan wush-wush, di mana ia bergerak lebih cepat dari Liu Yang, dan kemudian melepaskan serangan gertakan ke arah tenggorokan Liu Yang. Dengan itu, akhirnya Liu Yang merasa ngeri, langsung melepaskan mutiara yang kini ia pegang, dan selanjutnya benda tersebut akhirnya jatuh ke tangan Mu Chen. Mengagalkan aksi Liu Yang kala itu bermaksud untuk membunuh Mu Chen dengan memanfaatkan mutiara tersebut. Tak berselang lama kemudian dari arah lain, Liu Mubai menjauhkan Mu Chen yang kala itu sudah menyudutkan adiknya. Tentu saja ia takkan tinggal diam melihat mutiara merah tersebut jatuh ke tangan Mu Chen begitu saja. Mubai yang masuk ke dalam arena mengakui apabila adiknya kali ini sudah bertindak gegabah. Dan alih-alih untuk menghormati dirinya sebagai senior, Mubai juga meminta Mu Chen mengembalikan mutiara yang kini ia pegang kepada Liu Yang. Akan tetapi, Mu Chen yang mengetahui apabila efek dari mutiara yang ia pegang itu cukup berbahaya takkan menyerahkannya begitu saja. Sehingga memaksa Liu Mubai untuk membawa-bawa nama keluarga mereka yang sudah menjalin persahabatan cukup lama. Nyatanya kata-kata yang disampaikan oleh Mubai merupakan bagian dari sebuah ancaman kepada Mu Chen. Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut, pada akhirnya Master Mo pun harus turun ke arena untuk mengetahui sebenarnya benda apakah yang ingin digunakan oleh Liu Yang sebelumnya. Dan setelah melihat bentuknya dengan jelas, Master Mo tidak menyangka sebab mutiara merah tersebut bernama mutiara peledak yang memiliki daya hancur yang kuat. Benda tersebut bahkan mampu menghancurkan tubuh seorang Master Rana Spiritual Rotation. Dan tentunya benda itu juga sangat dilarang digunakan dalam kompetisi ini. Karena itu bisa membunuh murid-murid Akademi Beiling yang masih rata-rata baru mencapai Rana Spiritual Movement saja. Tindakan memalukan yang dilakukan oleh Liu Yang langsung menjadi cemoohan bagi para murid-murid lain yang menyaksikan pertandingan tersebut. Bersama dengan Dekan Xiao, Master Shi juga ikut turun ke dalam arena, membuat Mu Bai mencoba bertindak untuk melakukan pembelaan terhadap adiknya. Menurutnya, karena tidak ada yang terluka dalam kejadian tersebut, maka kejadian ini harus dimaklumi.
Dari arah lain, Mu Chen yang tidak ingin masalahnya berakhir begitu saja pun menimpalinya. Ia mengatakan, apakah harus ada korban dulu baru keluarga Liu mau melakukan pertanggungjawaban? Selain itu, Akademi Beiling ini memiliki aturan yang sangat jelas, dan jelas kalau Liu yang baru saja melanggar peraturan tersebut. Jadi menurut Mu Chen, Liu yang harus menerima hukuman yang sudah ditentukan. Dekan Xiao selanjutnya bertanya kepada Mu terkait dengan permasalahan ini. Dan bila menilai dari aturannya, menurut Master Mu, hak Liu yang sudah pantas untuk bisa dinaikkan ke kelas surgawi akan dicabut. Dan di saat itulah Master Shi yang mulai melakukan pembelaan kepada muridnya merasa menyayangkan hal tersebut. Sebab jika Liu yang tidak naik ke kelas surgawi, maka ia takkan memiliki kesempatan untuk bisa memperebutkan kuota masuk ke 5 akademi besar. Apalagi di Akademi Beiling ini tidak banyak murid yang memiliki kelayakan untuk bisa memperebutkan kuota ke 5 akademi besar. Jadi dengan berkurangnya Liu yang, maka kesempatan Akademi Beiling memiliki murid yang bisa masuk ke 5 akademi besar akan berkurang. Dan menurut si Master, bahkan jika Liu yang mendapatkan hukuman ini, maka ayahnya, si penguasa wilayah Liu, takkan tinggal diam begitu saja, membuat Akademi Beiling berada dalam situasi yang rumit. Tapi di sini Master Shi lupa kalau ayah Mu Chen juga merupakan seorang penguasa wilayah, teman-teman, yang tentunya takkan menerima masalah ini bila dibiarkan begitu saja. Dekan Xiao selanjutnya mengomeli kedua Master, sebab mereka malah membawa-bawa nama penguasa wilayah yang seharusnya tidak ada hubungannya dengan masalah di Akademi ini. Dan pada akhirnya sang dekan pun membiarkan Mu Chen sebagai pengambil keputusan, karena dialah orang yang hampir dicelakakan. Mu Chen kemudian menjawab, memang Liu Yang kali ini sudah bertindak gegabah, namun dalam insiden ini ia sama sekali tidak mengalami luka yang parah. Oleh karena itulah Mu Chen akan membiarkan masalah ini, tapi ada syaratnya, di mana mutiara peledak milik Liu Yang akan menjadi bayaran atas segala hal yang sudah terjadi. Berbeda seperti adiknya yang gegabah, Mu Bai di sini dengan tenang melakukan pengambilan keputusan dan ia pun menyetujui apa yang diinginkan oleh Mu Chen. Dan dari sinilah Mu Chen sadar kalau si Liu Mu Bai ini nampaknya cukup sulit untuk ditangani. Dan karena kedua belah pihak sudah sepakat, pada akhirnya masalah kali ini pun dianggap selesai. Namun dekan berjanji jika ia takkan mengampuni mereka apabila kejadian semacam ini kembali terulang lagi. Mu Chen, Xue Di, Kuan Hong Da Liang. 以后您也是天界学员了。柳学长，多交流一下。好说。以后这天界怕是要热闹了。Setelah ujiannya berakhir, beberapa nama yang masuk ke kelas surgawi pun diumumkan, yang diantaranya adalah Mu Chen, Tang Qingshan, Liu Yang, serta beberapa nama murid lain yang tidak disebutkan. Scene kemudian beralih ke sebuah hutan yang berada di dataran wilayah alam Beiling, di mana kita akan diperlihatkan dengan sekelompok ninja yang diketahui mereka berasal dari wilayah Liu. Dan kelompok ini dipimpin oleh Lord ketiga dari keluarga Liu yang bernama Liu Ming. Dan kini mereka sedang mencari keberadaan seseorang yang bernama Xiu Tu yang sedang bersembunyi dari mereka. Cerita pun terus berlanjut. Setelah berhasil naik ke kelas surgawi, kali ini kita akan diperlihatkan dengan Mu Chen yang tengah mengajak Nona Qian Er pergi ke ruang teknik spiritual academy. Di saat keduanya sudah memasuki ruangan tersebut, barulah Mu Chen menjelaskan alasan mengapa ia membawa si Nona bersamanya. Dikatakan bahwa 2 bulan yang lalu ketika Mu Chen pergi bersama Master Mo ke lantai 2 ruangan teknik spiritual ini, Mu Chen sempat melihat sebuah teknik yang sangat menarik perhatiannya. Namun ketika ia mencoba meminjam teknik tersebut, Master Mo tidak mengizinkannya dengan alasan bahwa hanya murid senior saja yang diperbolehkan untuk meminjam serta menggunakan teknik spiritual tersebut. Karena Mu Chen tidak tahu seberapa lama lagi kah dirinya bisa menjadi seorang senior, maka dari itulah ia membawa Nona Qian Er ke tempat ini dan meminta bantuannya untuk meminjam teknik tersebut dengan menggunakan identitasnya sebagai murid senior. Hal ini membuat Qian Er sangat penasaran dengan teknik yang sangat ingin Mu Chen pelajari ini, apalagi teknik tersebut berada di rak-rak yang berisikan teknik spiritual biasa. Dan setelah Mu Chen mengambil teknik yang sangat ia ingin pelajari dari salah satu rak, si Nona pun langsung merasa kaget sebab teknik spiritual yang satu ini sangat berbahaya dan teknik tersebut dikenal dengan nama teknik segel kematian Shen Luo. Dikatakan bahwa teknik segel kematian Shen Luo ini sebelumnya pernah dipelajari oleh 2 orang murid senior kelas surgawi, namun pada akhirnya mereka malah hampir mengalami kelumpuhan karena mempelajari teknik berbahaya tersebut. Mu Chen sendiri nyatanya sudah pernah mendengar cerita tersebut, dan dari situ pula didapati apabila seseorang harus memiliki energi spiritual yang dominan jika mau mempelajari teknik ini dan terhindar dari kelumpuhan. Dan 2 senior yang mengalami kegagalan itu dikarenakan mereka tidak memiliki energi spiritual yang dominan.
Namun di sini Muchen merasa apabila dirinya memiliki kesempatan untuk bisa mendapatkan teknik kematian ini, sebab ia memiliki energi spiritual yang dominan. Tapi meskipun sangat menginginkannya, menurut Qian Er, untuk sekarang Muchen masih belum boleh mempelajarinya, sebab terdapat sebuah aturan keselamatan di mana hanya murid kelas surgawi saja yang sudah belajar di akademi lebih dari setengah tahun yang diperbolehkan untuk mempelajarinya. Maka dari itulah Qian Er takkan membantu Muchen untuk menuruti keinginannya yang berbahaya ini. Namun kendati demikian, Muchen yang masih belum menyerah terus membujuk si Nona untuk meminjam teknik spiritual tersebut. Muchen juga berjanji kalau ia akan berhati-hati selama mempelajarinya. Di tengah-tengah pertimbangan Qian Er atas keinginan MC, muncullah Nona Hongling yang datang tanpa diundang dan kemudian menyapanya. Setelah mengetahui apa yang sedang terjadi di sana, Nona Hongling selanjutnya menawarkan diri untuk menggunakan identitasnya meminjamkan teknik spiritual yang diinginkan oleh Muchen. Dan di saat itulah, tiba-tiba saja Nona Qian Er menyela dan mengatakan kalau dialah yang akan membantu Muchen meminjamkan teknik spiritualnya. Karena Qian Er sudah berjanji, pada akhirnya Muchen pun tidak lagi membutuhkan bantuan Hongling dan kemudian wanita tersebut pun pergi begitu saja. Benar, tidak perlu saya bantu. Kepada Muchen selanjutnya Qian Er menjelaskan apabila Hongling memiliki ibu yang merupakan penguasa wilayah Hong dan beliau kerap kali berurusan dengan wilayah Liu dan wilayah Mu. Maka dari itulah sebelumnya Hongling dengan senang hati menawarkan bantuannya kepada Muchen, di mana dia ingin mendapatkan keuntungan dari Muchen. Bahkan sebelumnya wanita tersebut juga sempat mencoba mendekati Liu Mu Bai. Maka dari itulah Qian Er tidak akan membiarkannya. Selain itu, karena Qian Er sudah berjanji ia akan meminjamkan teknik spiritual segel kematian Shen Luo kepada Muchen, namun syaratnya Muchen tidak diperbolehkan berlatih sendirian dan dia mesti berlatih di bawah pengawasan si Nona, dan Muchen pun menyetujuinya. Tapi ada satu syarat lain lagi yang akan diberikan oleh si Nona, di mana Muchen harus satu tim dengannya ketika mereka melakukan pelatihan di dataran Beiling yang akan diadakan setengah bulan lagi. Dataran Beiling sendiri merupakan sebuah lokasi yang dihuni oleh banyak monster-monster buas, dan para murid dari kelas surgawi akan berlatih di sana setiap sekali dalam beberapa bulannya. Pada pelatihan tersebut, para murid juga diperkenankan untuk membentuk sebuah tim yang nantinya mereka diharuskan untuk membunuh para monster sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan sebuah prestasi. Dan bagi tiga tim teratas yang berhasil melakukan pembunuhan terbanyak akan mendapatkan pil pengumpul roh. Itu merupakan sebuah pil yang memungkinkan seseorang untuk dapat menembus tahap akhir sosok Master Rana Spiritual Movement. Pelatihan tersebut juga akan diikuti oleh hampir seluruh murid kelas surgawi yang terdapat di akademi, membuat kompetisi di dalam pelatihan tersebut akan menjadi sangat sengit. Maka dari itulah Qian Er mengajak Muchen karena ia memiliki bakat yang luar biasa, sehingga peluang tim mereka untuk bisa menempati posisi tim tiga teratas menjadi lebih besar. Setelah Qian Er meminjamkan teknik spiritual segel kematian dari akademi, Muchen yang menunggu di depan gerbang pun langsung menghampiri si Nona dan meminta tekniknya, karena Muchen ini sudah kebelet belajar teknik tersebut. Sebelum itu si Nona kembali mengingatkan apabila Muchen hanya boleh melatih teknik berbahaya tersebut di bawah pengawasannya saja, dan untuk sekarang mereka hanya perlu mencari tempat untuk berlatih. Menurut Nona Qian Er, untuk bisa mempelajari teknik semacam ini, Muchen harus berlatih di lokasi yang dipenuhi dengan energi spiritual yang padat supaya lebih aman. Setelah memikirkan lokasi yang cocok, Qian Er pun langsung mengajak Muchen beranjak pergi dari sana. Shen kemudian beralih ke sebuah tempat yang disebut dengan formasi spiritual tingkat 3. Setelah menginjakkan kaki di sana, Muchen langsung bisa merasakan adanya energi spiritual yang kental di sekitar formasi tersebut. Formasi spiritual tingkat 3 sendiri merupakan sebuah tempat berlatih utama di Akademi Beiling, di mana tempat ini hanya bisa dimasuki oleh para murid yang sudah berada di kelas surgawi saja. Untuk bisa membangun formasi ini, Akademi Beiling juga sudah merogoh kocek yang cukup banyak, sebab mereka perlu memperkerjakan master formasi yang berasal dari 5 akademi besar untuk melakukan rancangannya. Dan di seluruh alam Beiling, ini merupakan formasi spiritual tingkat 3 satu-satunya. Dikatakan pula bahwa pertumbuhan energi spiritual di sini jauh lebih cepat bila dibandingkan dengan di area luar, sebab formasi ini menarik banyak energi spiritual yang berasal dari alam. Jadi menurut Qian Er, formasi ini merupakan lokasi yang paling cocok bagi Muchen untuk bisa mempelajari teknik segel kematian Shen Luo. Dan selanjutnya keduanya pun masuk ke bagian dalam altar formasi tersebut. Dari beberapa orang murid kelas surgawi yang tengah berlatih di sana, Qian Er tidak menyangka bahwa salah satu dari murid yang jarang-jarang kelihatan ada di sana kini sedang berlatih. Dan pria yang kini menjadi perhatian si Nona bernama Moling. Orang ini jarang-jarang terlihat karena ia kerap kali melakukan pekerjaan memburu para monster di dataran Beiling.
Di arah lain terdapat pula seorang murid senior yang gayanya tengil abis. Kayaknya kalau kita mukul ini orang gak dosa, teman-teman. Dan nama pria berambut botsam ini adalah Luo Tong. Jadi, Yisheng Ru Tianjie de Mu Chen. Ta, jiushi nege dabai le Liu Yang. Oh? Nege bei Ling Lu ti chulai de tiancai. Di sini Qian Er meminta Mu Chen untuk tidak perlu berurusan dengan pria tersebut. Dan dijelaskan oleh Sinona bahwasannya si Botsam ini adalah murid bangkotan. Namun ia masih belum bisa menembus ranah spiritual rotation. Dan dia terus terjebak di ranah spiritual movement tahap akhir. Dan setelah kehilangan haknya untuk bisa masuk ke 5 akademi besar, Botsam sekarang sudah kehilangan tujuannya. Dan malah lebih memilih untuk membuat masalah kepada murid-murid yang lain. Nampak terlihat sekarang saja si Botsam malah leha-leha dan tidak berlatih di dalam formasi seperti murid-murid yang lainnya. Mu Chen juga tidak mau memperdulikan orang semacam ini, apalagi tujuannya di sini hanya untuk berlatih teknik terbaru. Sebelum Sinona menyerahkan teknik tersebut, ia sekali lagi mengingatkan jika Mu Chen merasa ada yang tidak beres selama masa pelatihannya, maka MC diharapkan untuk segera menghentikannya. Setelah mencoba meresapi teknik spiritual segel kematian Shen Luo, Mu Chen bisa langsung merasakan bahwa teknik tersebut memanglah berbahaya. Mempelajarinya juga cukup rumit sebab informasi yang terkandung di dalamnya cukup banyak. Tapi Mu Chen masih belum menyerah untuk dapat mempelajarinya. Setelah kembali mencobanya, nampak terlihat energi spiritual yang terkumpul di dalam formasi mulai masuk ke dalam tubuh Bang MC. Mu Chen merasakan formasi tingkat 3 ini dapat membuatnya dengan cepat menumbuhkan energi spiritual di dalam tubuhnya bila dibandingkan dengan ia berlatih di alam bebas yang terbuka. Setelah melihat Mu Chen yang masih bisa mempertahankan teknik segel kematian dengan stabil, Qian Er yang merasa keadaan aman pun lanjut menjalankan pelatihannya. Namun tak berselang lama, keadaan mulai berubah menjadi chaos ketika tubuh Mu Chen mulai menyerap energi spiritual yang terdapat di dalam formasi menjadi lebih cepat daripada sebelumnya. Dari sini pula Mo Ling merasa bahwa Mu Chen ini nampaknya bukan sekedar bocah sembarangan. Sementara itu Mu Chen yang kini masih mencoba memfokuskan diri di dalam lautan kesadarannya mulai merasakan adanya kejanggalan. Ia merasa tubuhnya terlalu cepat menyerap energi spiritual yang terdapat di dalam formasi dan kecepatannya semakin lama semakin meningkat. Ya, itu semua dikarenakan teknik spiritual segel kematian Shen Luo yang kini dipelajari oleh Mu Chen mulai kehilangan kendali, di mana teknik tersebut juga mulai membentuk segel kematian yang tercipta di sebagian tubuhnya. Qian Er yang merasa berbahaya jika momen ini terus berlanjut pun meminta Mu Chen untuk menghentikan prosesi pelatihannya. Dalam hal ini, Mu Chen sendiri juga sangat ingin menghentikannya. Akan tetapi segel kematian yang mulai menyebar ke seluruh tubuhnya menyebabkan dirinya tidak bisa mengendalikan ataupun menghentikan prosesi tersebut. Jika ini terus berlanjut, maka segel kematian akan menyerang nadi Mu Chen, menyebabkan tubuhnya hancur karena mengalami kelumpuhan. Bila itu terjadi, maka jalan kultivasi Mu Chen harus berhenti di sini. Ketika beberapa murid mulai merasa panik, Mu Ling terlihat masih santai. Menurutnya mereka tidak perlu melaporkan kejadian ini dan meminta bantuan kepada Master Mu, sebab menurutnya Mu Chen masih belum mencapai batasnya. Dan perjuangan Mu Chen untuk menghentikan prosesi penyerapan energi spiritual yang tak terkendali pun masih terus berlanjut. Dalam upayanya kali ini, Mu Chen juga harus bersamaan menggunakan kekuatan dari teknik spiritual pagoda agungnya sebagai bala bantuan. Apakah metode yang dilakukan oleh Mu Chen kali ini akan membawanya menuju keberhasilan? Ya, pada akhirnya Mu Chen berhasil menekan dominasi dari segel kematian Shen Luo dengan memanfaatkan teknik pagoda agung sebelum kekuatan berbahaya tersebut melumpuhkan tubuhnya. Kekhawatiran Nona Qian Er kini sudah tak lagi diperlukan sebab Mu Chen kini sudah berhasil mendapatkan teknik spiritual segel kematian Shen Luo di tahap awal.
Pencapaian yang dilakukan oleh Muchen kali ini tentunya itu semua berkat bantuan formasi di tempat tersebut, membuat ia bisa dengan cepat mempelajari tekniknya. Tapi Muchen di sini tidak menyangka apabila perbuatan yang ia lakukan sebelumnya kini telah menyebabkan energi spiritual di tempat tersebut telah berkurang secara drastis. Di saat yang bersamaan tiba-tiba saja si Botsa mulai mencari-cari kesalahan yang dilakukan oleh Muchen. Botsa mengatakan apabila terdapat suatu aturan yang sudah dilanggar oleh Muchen, di mana sebagai anak baru seharusnya ia tidak boleh mengunjungi tempat ini. Faktanya kata-kata si Botsam ini hanya sekedar dibuat-buat saja. Itu merupakan aturan yang ia berlakukan sendiri, dan peraturan tersebut kerap kali ia gunakan untuk menindas para murid-murid baru di kelas surgawi. Bagi Qian Er, Muchen yang sudah berada di kelas surgawi sekarang itu sangat diperbolehkan untuk menggunakan tempat ini, dan dia sama sekali tidak melakukan pelanggaran. Alih-alih untuk menindas murid baru, di sini Botsam beralasan bila aturan yang ia terapkan bertujuan untuk menentukan apakah si murid baru ini memiliki kualifikasi ataukah tidak. Dan untuk bisa melewati aturan tersebut, setidaknya Muchen harus bisa mengalahkan murid lama seperti si Botsam ini. Karena si Botsam ini cuma mau bikin masalah saja, pada akhirnya Qian Er mengajak Muchen untuk segera beranjak pergi dari TKP dan mengabaikan si Botsam yang kurang kerjaan tersebut. Akan tetapi sebelum bisa meninggalkan tempat tersebut, Botsam si bocah nggak jelas ini pun langsung menghadang Qian Er dan juga Muchen. Botsam tidak terima karena Qian Er sudah menyebutnya sebagai pembuat masalah. Selain itu, pria tersebut juga mulai melakukan provokasi kepada Muchen terkait dengan MC yang dikeluarkan dari jalan spiritual padahal seorang jenius. Nona Qian Er yang mulai merasa panas pun langsung mengajaknya untuk melakukan baku hantam. Namun si Botsam tidak menerimanya dengan alasan ia tidak mau melawan seorang wanita, dan yang hanya ingin ia lakukan sekarang adalah berduel dengan Muchen, orang yang dianggap sebagai jenius di Beiling. Dan jika Muchen menolak, setidaknya ia harus berlutut dan mengakui kekalahan di hadapan Botsam, serta bersumpah untuk tidak menggunakan formasi tingkat 3 selama setengah tahun sebelum ia pergi dari sana. Aturan tidak masuk akal yang diterapkan oleh Botsam membuat Qian Er yang sudah gerah langsung ingin memukulnya saja. Akan tetapi sebelum itu terjadi, Muchen menghentikannya. Ya, meskipun MC merupakan murid baru di kelas surgawi, namun ia tidak bisa berdiam diri ketika seorang senior membulinya. Agar di masa mendatang si Botsam ini tidak mengganggunya lagi, maka Muchen akan langsung saja menuntaskan masalah mereka sekarang. Selain itu, Muchen juga akan mencoba teknik yang baru saja ia pelajari dalam duelnya melawan Botsam kali ini. Qian Er yang masih tidak menginginkan duel tersebut terjadi mengingatkan kepada Muchen bahwasannya orang yang kali ini akan ia lawan merupakan murid yang sudah mencapai tahap akhir dari ranah spiritual movement. Selain itu, stamina Muchen juga sudah tak lagi prima sebab ia baru saja menekan segel kematian Shen Luo, sehingga Muchen akan semakin dirugikan dalam duel kali ini. Dari arah lain, murid surgawi yang melihat kejadian tersebut menganggap apabila Muchen ini sudah crazy karena dia yang dianggap jenius malah termakan oleh provokasi yang dilemparkan oleh si Botsam. Sementara itu, Moling yang sedari awal menyadari apabila Muchen ini cukup spesial merasa tidak heran kalau Muchen berani menerima tantangan dari seniornya. Sampai pada akhirnya duel untuk mempertaruhkan harga diri Muchen yang ditindas oleh Bang Botsam pun akhirnya terjadi. Setelah sebentar saling beradu tinju, Botsam mengakui apabila Muchen sedikit memiliki keterampilan dalam baku hantam. Namun, kendati demikian, ia masih merasa pede bisa mengalahkan Muchen dalam duel tersebut sebab di antara mereka terdapat perbedaan level. Botsam di sini mengaktifkan teknik pedang Qi yang merupakan sebuah teknik andalan yang dimiliki oleh keluarganya. Karena lawannya tidak segan-segan menggunakan teknik andalannya, Muchen yang tidak menahan diri pun kemudian mulai mengaktifkan teknik terbarunya. Iya, itu adalah teknik segel kematian Shen Luo, di mana Muchen mulai mengumpulkan energi spiritual merah kehitaman yang dipusatkan di antara kedua telapak tangannya. Setelah dirasa cukup, Muchen selanjutnya melapisi pergelangan tangannya dengan kekuatan misterius tersebut, dan kemudian perbaku hantaman ronde kedua pun kembali berlangsung. Ketika keduanya saling membenturkan serangan dengan Bacotun no Jutsu, ya, Botsam meminta Muchen untuk menyerah saja karena menurutnya Muchen si murid baru takkan bisa menang darinya yang si murid lama. Tapi
Teknik andalan si Botsam berhasil dihancurkan oleh tinju segel kematian Mu Chen, dan dengan ini maka Mu Chen sudah keluar sebagai pemenang dalam duel tersebut. Anak-anak kelas surgawi yang sebelumnya menganggap Mu Chen itu enggak seberapa, kini mulai membanding-bandingkan kekuatan Mu Chen dengan kekuatan Liu Mubai. Keberadaan Mu Chen dengan kemampuan yang super tentu saja akan menyebabkan perebutan kuota masuk 5 akademi besar akan semakin sengit nantinya. Dari duel itu pula Mu Chen menyadari apabila teknik segel kematian bukan hanya sekedar teknik spiritual biasa, sebab itu sangat kuat, tapi minusnya menggunakan teknik tersebut menyebabkan Mu Chen harus mengeluarkan banyak energi spiritualnya. Selanjutnya dengan nada yang riang serta wajah yang ceria, Mo Ling menghampiri dan menyapa Bang MC. Qian Er sadar kalau nih orang ada maunya, tapi sebelum itu Mo Ling ingin berkenalan dulu secara pantas dengan Mu Chen. Dan setelahnya barulah pria tersebut mengungkapkan tujuan aslinya, di mana si Mo Ling ini bermaksud untuk merekrut Mu Chen menjadi tim dengannya ketika berlangsungnya pelatihan di dataran Beiling yang akan diadakan sebentar lagi. Namun sayang sekali Mu Chen tidak bisa bergabung dengannya sebab Mu Chen sudah berjanji untuk membentuk tim dengan Nona Qian Er. Di saat yang sama di arah lain kita akan diperlihatkan dengan Master Mo yang bersembunyi di balik pilar dengan pergelangan tangan yang dilapisi oleh kekuatan yang sama dengan Mu Chen. Ya, itu adalah teknik segel kematian Sin Luo. Apakah ini artinya?